Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channelnya Wono Agung Teknik Auto Medan. Semoga kita dalam keadaan sehat-sehat, tak kurang suatu apapun juga. Amin ya rabbal alamin. Oke, teman-teman. Ini ada problem ya, problem pada Suzuki Carry yang mati mendadak. Ini kondisinya lumayan. Masalah ini yang tidak sering terjadi pada mobil ini ya teman-teman, karena ini mati mendadak katanya. Tadinya ini saya periksa baterai ya bagus, bagian pengapian pada DC coilnya pun bagus ya, cuman tidak normal, kadang putus kadang enggak. Kemudian yang saya sudah periksa ini relay untuk buat rotak ya, ini untuk pompa minyak sudah saya periksa juga dan saya ganti pun ini ya. Nah, gantinya ini juga tidak mau menyala juga mobil ini. Kemudian saya buka juga komputernya ini, saya periksa mana tahu ada yang putus kabelnya, tidak juga ya, karena ini masalahnya mobilnya tadi jalan tiba-tiba mati. Dan saya periksa pompa bagus, semuanya bagus ya. Kemudian setelah saya pusing-pusing ini mikir-mikir karena kelamaan panas, ke bawah kolong lah saya, ini bawah kolong sana, kulihat-lihat kabelnya mana yang entah kena batu entah apa ya teman-teman, ternyata batu apinya putus satu. Itu aja, hanya singkat video kita, semoga ini bisa bermanfaat. Ini putus satu ya, api bisa hilang. Buka dulu ya api ini. Mas ke belakang oke tau. Bisa, tak. Letaknya gila. Ya. Terus ya kan? Iya. Bisa sini pengen. Kone jopo ae kan. Iyalah, bukan penaknya muncul. Kamera pun penak dia. Iya wis. 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 Iya. Wis. Kita padang. Ini putus sih. Enggak nyatu dong soket ya enggak? Enggak nyatu dong soket. Nyatu. Kan bagian ngisor ini. Oh, mobil tua. Cepet di sini. Cepetannya pun kan payah ya. Ya. Thanks kan. Ya, matikan di sini. Oke. Kita ikuti aja video berikutnya. Setelah kita pasang
batu apinya ataukah mesinnya sudah bisa. Oke. Video berikutnya akan saya sambung kembali nanti setelah